mobil incar ini kita sudah ada satu tilang elektronik, harusnya dengan etre dan incar, tapi Tuban baru ada incar. Etre kami masih menunggu keputusan tetap dari Pemkab, ya seperti itu ya. Nah, jadi incar ini dia akan beroperasional mobile link, mengcapture pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Jadi anggota tidak turun ke jalan. Jadi otomatis alat tersebut akan mengcapture pelanggaran-pelanggaran di terutama di wilayah Tuban. Setelah tercapture, nanti akan diverifikasi oleh operator incar sendiri, seperti itu. Setelah diverifikasi oleh operator incar, dikirimkan ke back office, oleh back office diverifikasi kembali, baru dibuatkan surat konfirmasi yang akan dikirim sesuai alamat berdasarkan nomor apa ya, kalau orang Tuban bilang plat, seperti itu. Nah, diberikan waktu seminggu bagi yang sudah menerima surat konfirmasi untuk mengkonfirmasi apakah benar melakukan pelanggaran, seperti itu. Nanti kemana datangnya? Ke Polres Tuban, nanti diberikan alamat dan nomor telepon. Jadi tidak semerta-merta ketika sudah diberikan surat konfirmasi pasti ditilang, tidak. Ada jangka waktu seminggu untuk konfirmasi balik apakah merasa melanggar atau tidak. Kalau memang merasa melanggar, dilanjutkan nanti dengan pembayaran denda tilang. Adanya tilang elektronik kan untuk mengurangi bertemunya anggota dan masyarakat, seperti itu kan. Sebenarnya efektif mana ya, saat ini efektif dengan tilang elektronik, seperti itu. Jadi dia mengcapture-nya banyak sisi, jadi bukan cuma satu, jadi semuanya bisa di-capture, seperti itu. Dan cepat ya gerakan alatnya, seperti itu. Titik persebarannya nanti, Bu, mungkin? Di seluruh Tuban, di wilayah Tuban. Sekarang kita fokus dalam kota terlebih dahulu. Saat ini sudah ada berapa mobil? Mobil yang tercapture udah 1002 yang tercapture ya, tapi yang terkonfirmasi artinya terkirim itu baru sekitar 15-an ya kalau tidak salah, karena kan memang alat masih disesuaikan karena kita baru mendapatkan alatnya. Sejak kapan, Bu, mulai operasi? Minggu lalu. Tapi saat ini besok hari Senin, hari ini akan ada pelepasan dari Polda. Jadi kita menunggu dari Polda juga pelepasan hari ini, setelah itu alat benar-benar ready untuk digunakan. Untuk armadanya? Armada kita punya satu. Ada satu. Jadi kalau lihat mobil itu, oh siap-siap tuh, apakah akan di-capture atau enggak gitu kan. Masyarakat tetap harus tertib berlalu lintas, walaupun Pak Polisi di jalan tidak ada atau tidak melakukan penilangan, tapi ketika mobil incar sudah berjalan, otomatis kita juga bisa mengcapture pelanggaran. Jadi tetap harus memperhatikan keselamatan lalu lintas, jangan melakukan pelanggaran seperti